Hai, Ma. Ma, bukan maut yang menggetarkan hatiku, tetapi hidup yang tidak hidup karena kehilangan daya dan kehilangan fitrahnya. Ada malam-malam aku menjalani lorong panjang tanpa tujuan kemana-mana. Hawa dingin masuk ke badanku yang hampa, padahal angin tidak ada. Bintang-bintang menjadi kunang-kunang yang lebih menekankan kehadiran kegelapan. Tidak ada pikiran, tidak ada perasaan, dan tidak ada satu apapun. Hidup memang panah, Ma. Tetapi keadaan tak berdaya membuat diriku tidak ada. Kadang-kadang aku merasa terbuang ke belantara, dijauhi ayah, bunda, dan ditolak para tetangga. Atau aku terlantar di pasar, aku berbicara tetapi orang-orang tidak mendengar. Mereka merobek-robek buku dan menertawakan cita-cita. Aku marah, aku takut, dan aku gemetar. Namun, gagal menyusun bahasa. Hidup memang panah, Ma. Itu gampang aku terima. Tetapi duduk memeluk lutut sendirian di sapana membuat hidupku tak ada harganya. Kadang-kadang aku merasa ditarik-tarik orang ke sana kemari. Mulut berbusa sekedar karena tertawa. Hidup cemar oleh basa-basi, dan orang-orang mengisi waktu dengan pertengkaran edan yang tanpa persoalan atau percintaan tanpa asmara dan sanggama yang tidak selesai. Hidup memang panah tentu saja, Ma. Tetapi akrobat, pemikiran, dan kepalsuan yang dikelola mengacaukan isi perutku, lalu mendorong aku menjerit-jerit sambil tak tahu kenapa. Rasanya setelah mati berulang kali. Ada lagi yang mengagetkan dalam hidup ini. Tetapi, Ma, setiap kali menyadari adanya kamu di dalam hidupku ini, aku merasa jalan arus darah di sekujur tubuhku, kelenjar-kelenjarku bekerja, sukmaku bernyanyi, dunia hadir, cicak di tembok berbunyi. Tukang kebun kedengaran berbicara pada putranya. Hidup menjadi nyata, fitrahku kembali. Mengingat kamu, Ma, adalah mengingat kewajiban sehari-hari, kesederhanaan bahasa prosa, keindahan isi puisi. Kita selalu asik bertukar pikiran, ya, Ma. Masing-masing pihak punya cita-cita. Masing-masing pihak punya kewajiban yang nyata. Hai, Ma, apakah kamu ingat? Aku peluk kamu di atas perahu ketika perutmu sakit dan aku tenangkan kamu dengan ciuman-ciuman di lehermu. Masya Allah, aku selalu kesengsem pada bau kulitmu. Ingatkah waktu itu aku berkata, kiamat boleh tiba, hidupku penuh makna. Wah, aku memang tidak rugi ketemu kamu di hidup ini. Dan apabila aku menulis sajak, aku tidak merasa bahwa kemarin dan esok adalah hari ini. Bencana dan keberuntungan sama saja. Langit di luar, langit di badan, bersatu dalam jiwa. Sudah, ya, Ma.